Kementerian Perdagangan menyatakan harga tandan buah segar atau harga TBS sudah sesuai target, yaitu Rp2.000 per kilogram. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Ferry Anggrijono pun mengklaim sudah tidak ada lagi keluhan dari para petani sawit. Harga makin tinggi, makin bagus untuk petani-petani ini, ujarnya saat ditemui di pabrik PT Pratama Abadi Industri, Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa, 13 September 2022. Ia berujar kini Kementerian Perdagangan tinggal menaikkan volume ekspor CPO dan produk-produk turunannya. Ferry pun menyatakan tangki TBS di pabrik-pabrik sudah kosong sehingga siap menyerap hasil panen dari para petani. Ferry juga mengklaim harga TBS sudah mulai berangsur merangkak ke Rp2.500 per kilogram. Sementara itu, Ketua Departemen Advokasi SPKS Marcelinus Andri mengungkapkan harga TBS berdasarkan penetapan pemerintah di Kalimantan Barat kini berada di angka Rp2.100 per kilogram atau naik sebesar Rp100-200. Sementara harga harian di tingkat petani berkisar Rp1.800-1.900. Sedang di Sulawesi Barat, harga TBS petani berkisar Rp1.850 sampai Rp1.920 dalam beberapa minggu terakhir. Untuk penetapan harga pemerintah bulan ini ke depan di harga Rp2.000 paling tinggi, tentu akan mengalami selisih dengan harga yang akan berlaku di petani. Apalagi dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut TBS mengalami kenaikan, dan akan berdampak pada potongan pendapatan dari harga yang diterima petani sekitar Rp250 per ton dari sebelumnya Rp100 per ton. Sekian harga sawit untuk tanggal 14 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.